Halo, Kobe Cinggu, balik lagi di Kobamax TV. Kali ini videonya spesial banget karena akhirnya tim Kobamax bisa ngumpul bareng. Dan juga hari ini acaranya kita bakal tuker kado gitu guys. Jadi siapa-siapa aja ya, orang di balik tim Kobamax. Penasaran kan kalian? Ikutin terus ya. Let's go! Yeay, kita udah sampai di kafenya. Ini dia tempatnya. Kita bakal ngadain tukar kado di sini, guys. Ayo kita masuk ya. Halo, Sin. Jadi apa nih di Kobamax? Yang bantuin packing. Bantuin store ya? Iya, store. Kamu biasa siapa sih? Biasanya Donghae. Donghae. Oh, Elf nih ya, Elf. Kamu kuliah di mana sekarang? Sebentar. Oh, masih kuliah. Jurusan? Psikologi. Apa? Psikologi. Psikologi. Jadi gimana? Cita-citanya jadi apa? Jangan lagi cita dulu dong. Belum tahu? Belum. Oke, thank you, Cindy. Ya. Pink. Ayo, sis. Gue kurus, sama gendut. Kan dari atas jadi kurus. Tenang-tenang, kamera trik ini. Oke. Halo. Ayo, awas aja. Udah gak apa-apa. Hai. Halo. Halo. Ini siapa? Halo, hai. Oh, ini Siska. Siska jadi apa di Kobamax? Jadi bagian store. Dulu ya? Lagi libur 2 bulan. Oh, lagi libur. Kalau mungkin yang suka lihat story, ya swipe up itu mungkin familiar sama muka ini. Biasanya siapa? Suka K-pop gak? Suka, tapi K-pop jadul ya. Apa-apa? Saya VIP. Waduh, big bang. Sekarang masih kuliah atau udah kerja? Sekarang udah kerja, boleh sebut merek gak? Boleh. Oke, sekarang aku punya online store. Bikin kue di Hazel Layer. Coba cari di Instagram, @hazel.layer. Nah, kalau yang mau kasih kue lapis Surabaya, bisa langsung. Iya, di kontak aja. Nanti invoice-nya dikirim ya? Iya, benar. Ini paid promote. Komisinya nanti bagi rata ya. Thank you, sis. Ya, dadah. Halo, Cit. Hai. Udah lama gak kelihatan? Sibuk. Jadi buat yang belum tahu, ini admin. Salah satu admin senior kita. Namanya Citra ya. Jangan admin dong, writer. Writer senior. Dulu yang suka ngasih konten-konten drama ya kamu ya? Drama. Apalagi tuh? Apa tahu? Sering bikin drama ya? Sering bikin fanboard juga? Konten drama. Fanboard, oh iya, paling seneng tuh kalau udah ya tentang si Venom Cheat. Venom Cheat. Nah ini nih paling, ini suka. Nah, sekarang sibukannya apa, Cheat? Sekarang jadi, ya gitu aja. Hah? Kerja ya katanya corporate slave. Mau disebutin tempatnya? Oh, bebas sih, nggak usah ya. Udah, jadi Citra ini demen banget sama BTS katanya ya. Biasanya siapa di BTS? Biasanya Momon, Namjoon. Momon RM. Iya. Kenapa sih suka BTS? Karena tiba-tiba suka aja. Nggak, karena fire waktu itu. Karena fire waktu itu, terus jadi suka. Fire? Bulu turunnya itu? Lagu? Iya, oh iya. lagu pertama fire. Pertama kali suka BTS itu karena fire. Emang telat banget sih, itu 2015. Very late. Jadi kapan ke Korea? Belum kesampaian dari dulu ini? Doain ya, niatnya November nih. November ya, masih kayak 11 bulan lagi. Tahun depan ya? Bisa. Nabung sehari 10 ribu lah. Insya Allah ya, bisa, doain bisa. Ya. Thank you, Cid. Dadah. Yo. Halo. Hai. Ini namanya siapa? Safira. Dia di itunya Barcel. Barcel. Dia salah satu fan artis kita yang suka ngasih gambar apa ya? Kamu suka ngasih gambar apa? Aku ada submit BTS, kemarin RV. Red Velvet. Kenapa sih kamu mau jadi fan artis? Karena kayak pelampiasan gitu. Pelampiasan. Kok pelampiasan dengan gambar gitu ya? Iya. Oh, kamu paling suka sama siapa? Fandomnya apa? Aku sih
suka semua sih sebenarnya. Suka semua, multi. Tapi yang paling atas pasti punya dong. Iya. Apa? Basics Icon BTS. Oh, ya banyak dong. Iya banyak, nggak bisa pilih satu doang. Oke, jadi cita-cita kamu yang belum tersampaikan apa? Banyak banget. Banyak apa? S2 di Korea. Amin. S2 di Korea, amin. Kapan? Tahun depan. Tahun depan insya Allah ya. Nabung, nabung. Cari jalannya terus. Semangat ya, Fira. Mama semangat ya. Thank you. Ini namanya siapa? Halo. Ya Allah, segini banget. Pak Ujin. Enggak, Pak Ujin bukan yang Fanny, itu. Fanny. Halo, Fanny. Sekarang sih Ujin ya, iya. Ujin CR. Biasa lagi jadi Aisyah. Ini apa? Apa sih sebutannya bawah itu alias ya? Alias. Aliasnya Ujin ya? Aliasnya Ujin. Deket kenapa? Enggak. Biasanya siapa, Van? Biasanya biasanya Wanawan Ujin kalau di NCT. Siapa? Jimin. Dede ya? Itu Dede. NCT Dream kan? NCT Dream. Kalau BTS? Kalau BTS, oh itu susah. Enggak, kadang J-Hope, kadang Suga, kadang Jin, kadang Jimin, tapi ya pokoknya semuanya. Acak-acakan lah. Sekarang masih kuliah, Van? Pokoknya saya sempat sudah lulus D3-nya, lanjut kuliah lagi S1, nah itu yang belum selesai. Jadi masih skripsi? Masih skripsi. Kamu cita-citanya jadi apa sih, kalau boleh tahu? Cita-citanya dulu sih sempat jadi reporter, tuh sempat ngerasain jadi reporter kayak sebagai wanita lelah. Jadi pengennya sih kerja di agensi. Agensi? Agensi jadi apa? Writer? Content writer, bisa kayak, ya lebih pengen ke content writer sih. Soalnya kayaknya dunia jurnalistik melelahkan. Iya, capek ya? Capek, tapi kalau nulis di Kopas sih gak capek sih. Kenapa gak capek? Seru aja gitu ya? Seru aja, soalnya kalau jurnalistik yang umum tuh kayak terlalu formal. Terlalu gitu. Formal. Kalau di Kopamex dan panjang-panjang gitu. Tapi Kopamex seru bisa. Seru gitu lah ya. Ya seru bisa kepo sambil nulis gitu. Kayak terus kayaknya kalau memberitakan yang lagi heboh. Heboh tuh kayaknya seneng, seru gitu. Ya. Seneng tuh apalagi kalau dampaknya kayak komennya rame dan positif. Mantap. Ini salah satu yang suka ngepost yang aneh-aneh nih Ujin ini nih. Cek aja CM _ Ujin ya. Dia pinter banget sih nulisnya. Thank you, Van. Yeah. Dadah. Bener kan? Ternyata ada isinya. Isinya Indomie. Ya. Enak ini. Dari dia ternyata. Siapa itu yang ngirim? Gue. Ibu mau banget. Wah. Suka kado gue. Kenapa dia rasa Aceh coba? Yoi. Enak, ya. enak. Dapat apa tuh? Warna hijau. Itu lucu. Itu apa? Pan. Oh, siapa Pan? Ibu sama catatan. Siapa deh? Siapa? Not ya. Notes. Harus tuh juga ya kalau nanti. Ye, BTS lah. Gila ini jelas pasti ngiri banget. Dia tuh pasti ngiri banget. Oh. Tar. Kenapa RJ ya? Emang orang tuh nyari kado yang kecil tuh masih. Tapi kata Boboi, ibu buat apa? Coba lihat, itu lucu loh. Ini tas kirim ya? Isi jenot pasti ngiri banget tuh. RJ ya itu? Iya, beda ada kata pinjut. Oh iya, Tata. Ayo, Kiki. Ibu, lucu banget. Ibu, gitu warna kuning lagi. Lucu. Apa ini? Ada sih, kok untuk ngasih link santai. Oh, notice. Yeay, akhirnya ini kita habis merayakan
pesta Natal kecil-kecilan ya, kita habis tukeran kado, habis makan bareng. Dan ya walaupun nggak lengkap, tapi inilah tim di balik akun Kopamex itu. Jadi mungkin kalau kalian pikir Kopamex itu cuma 3 orang isinya Kopa, Janet, JW, ternyata bukan. Jadi banyak juga orang-orang di balik itu gitu. Kayak mungkin yang paling lama ikut di sini ya Citra sih gitu. Sanbe. Sanbe ya. Salah satu kontributor yang ya gitu deh. Ya di sini saya William mewakili Janet, JW dan juga seluruh tim Kopamex di sini ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah mendukung, mensupport, mengkomentar atau men-share ke teman-teman kalian berita-berita yang kita post gitu. Jadi di sini kami mau ngucapin selamat tahun baru. Yeah. Sampai ketemu 2019. Yeah. 2018 akan berakhir. Banyak kenangan manis di setiap kami membuat video untuk kalian. Ada momen senang, bahagia, maupun momen di saat kami lelah dan ingin menyerah. Siapa bilang jadi YouTuber itu gampang? Namun karena dukungan dari teman-teman dan kalian para penonton, kami kembali bersemangat. Untuk kalian K-popers Indonesia, kami akan terus berkarya. Sampai ketemu di 2019. Kamsahamnida.